Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel. Yang mana belum subscribe, subscribe sekarang dan tekan butang loceng. Hari ini kita akan buat video cara check water inlet valve tempat air masuk mesin basuh auto. Okey. Di sini anda tengok inlet water valve berbagai jenis. Ada satu valve. Ada dua valve. Ada tiga valve. Okey. Dan ada satu coil live dan neutral. Ada dua coil dan ada tiga coil. Okey. Kita check gunakan multimeter. Okay. Kita set kepada ohm di sini, ohm, dan select ke kilo ohm. Okay. Kita set kepada kilo ohm. Okey. Lagi kita akan check yang coil. Satu coil. Okay. Sama ada rosak atau tidak. Okey. Water inlet valve, bacaan yang betul, bacaan yang baik. Antara 4 hingga ke 5 kilo ohm. Okay. Jika terdapat kurang pada 3 poin lebih ke bawah, mana dia? Water inlet valve rosak atau melebihi 5.01 kilo ohm ke atas, bacaan inlet valve dalam keadaan tidak baik, maknanya water inlet valve rosak. Okey, kita akan check. Kita tengok bacaan. Dia naik ke 26 mega ohm. Maknanya yang melebihi 5 kilo ohm. Maknanya bacaan yang tak okey. Okay. Maknanya water inlet valve ini rosak. Okay. Contoh kita ambil yang baru. Yang elok. Letak di sini. Kita check. Kita tengok pada meter. 4.7.8 kilo ohm. Mana dia? Water inlet valve ini dalam keadaan baik. Okey. Ambil inlet valve dua coil, okey. Kita akan check. Di sini tengok bacaannya. Tak dapat bacaan. OL. Okey. Mana dia?
bahagian ini, bahagian coil ini dah rosak. Okey, kita boleh nampak dah ada kesan retak di sini. Maknanya bahagian ini sudah rosak. Kita akan check di sebelah ini. Bacaan 4.43 kilo ohm. Maknanya bacaan yang baik. Mana bahagian ini, coil di sini dalam keadaan baik. Yang ini sebelah ini untuk masa bilas. Okey, air masuk dalam keadaan baik. Yang ini air untuk wash atau untuk basuh dalam keadaan val ini dalam keadaan tak baik. Okey, bahagian ini bacaan yang tak baik, OL. Bahagian ini rosak. Okey, bahagian air masuk untuk wash. Okey, di sini pula kita akan jumpa 3 coil. 3 coil ini adalah satu untuk water jet, satu untuk bilas, satu untuk wash, air masuk untuk wash. Okey, kita akan check di sini. Bacaan menunjukkan OL. Maknanya coil di sini tak okey. Okey, bahagian ini rosak. Kita akan check di sini. Bacaan 4.30 kilo ohm. Maknanya bacaan yang baik. Coil di sini L. Kita akan check di sini. Bacaan 4.24 kilo ohm. Bacaan yang baik. Mana di sini, coil di sini baik. Okey, tiga coil ini. Di sini untuk air masuk untuk wash, ini air masuk untuk bilas, dan ini untuk air masuk untuk water jet. Ini water inlet valve ini adalah untuk Samsung. Okey, satu lagi, ini untuk water inlet valve Panasonic. Kita akan check di sini. Bacaan 5.00 kilo ohm. Kita akan check. Kita akan check di sebelah sini pula. Bacaan melebihi 5.04 kilo ohm. Maknanya bahagian ini bacaan yang tak baik. Bahagian ini sudah rosak. Bahagian ini baik lagi, 5.00 kilo ohm, dalam keadaan baik. Okey, kita nak tahu washing machine kita, mesin basuh kita. Kita nak tahu mesin basuh kita air. Kita nak tahu mesin basuh auto, air tak masuk, air belum tekan on dan start, air dah masuk. Itu melibatkan water inlet valve yang ini. Okey, berbagai jenis yang ada. Ada yang 3 coil, 2 coil dan 1 coil. Okey, okey, saya nak beritahu tanda-tanda kerosakan water inlet valve adalah air tak masuk, ataupun air keluar perlahan, ataupun bila kita
tak on atau tak tekan power dan start di mesin basuh, air dah masuk. Itu bermakna water inlet valve yang rosak. Okey. Jadi anda perlu tukar water inlet valve sahaja. Subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa video seterusnya, sahabat.